Ya, keberuntungan lah itu baru kelihatan bayangannya. Kita lihat dia mendarat di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi coba oke kali ini kita akan bermain pesawat. Misi selanjutnya langsung kita masuk ke carrier dan kita masuk ke misi yang ke-9, short runway Palermo Punta Raisi Airport. Oke, kita langsung aja memainkan, kita pilih normal. Oke, mudah-mudahan siang hari. Oke, siang hari. Sekarang kita apa tadi? Misinya apa tadi? Aku lupa. Apa ya tadi ya? Ada apalah, kita turun aja. Kayaknya untuk waktu bukan. Kita kelihatannya pendaratan halus ini. Apa ya? Runway. Mungkin pendek-pendekan jalur. Bukan. Enggak tahu. Ah, kita mainkan dulu aja lah. Oke, kita mainkan dulu. Nyalakan. Oke, kecepatannya sudah di bawah. Kurangi lagi. Oke. Kecepatannya harus turun. Apa ini? Oh, fitnya jarak ternyata jarak ini. Aduh, masuk O3. Aduh, sebenarnya nggak usah sampai 3, bisa ini. Nah, ya kan, 3 12. Oke, kita langsung aja. Ya kan, juara 3 kan. Kita ulangi lagi. Mencari posisi yang pertama. Oke, berarti kita fokuskan dengan jarak. Enggak usah cepet-cepet. Fullnya aku langsung turunkan aja. Yang penting kecepatannya jangan di bawah 150 knot. Oke. Kita buat dekat dengan lautan aja lah. Biar nanti pendaratan terlihat lebih asik. Biar lebih menegangkan. Oke, ketinggian disuruh naik, tapi tidak apa-apa lah. Ini mepet banget. Nanti kita asiknya kan lihatnya di bagian replay. Mana ini? Oh, itu di atas itu. Wih, mepet banget. 100. Alah. Kurang maju. Wih. Berhasil. Ini yang paling pendek. Paling pendek, Mas Bro. Oke. Paling pendek. Oke, kita masuk peringkat berapa ini? Memenuhi jalur landasan. Oke, kita masuk ke peringkat juara pertama. Oke, kita lihat bagian replay. Nah, di sini bagian replay yang paling seru adalah pesawatnya ini aku turunkan dekat dengan air laut. Nah, makanya kalau kita lihat dari belakang itu kurang seru. Makanya paling seru tuh kita lihat bagian replaynya. Tadi di sini kita bisa melihat pesawatnya itu sangat mepet banget. Nah, itu kan menukik ke bawah. Sangat mepet banget dengan air laut. Oke. Yu. Mantep, Bro. Tuh, turun lagi. Mantap Mas Bro. Oke, yeah. Bayangannya mana enggak? Belum kelihatan. Oke, kita perhatikan waktu pendaratannya. Tuh, mepet banget dengan air laut. Padahal tidak masuk di jalur landasan loh, tapi pesawatnya aman.
Ya keberuntungan lah itu baru kelihatan bayangannya. Kita lihat dia mendarat di mana. Oh, tepat di bagian tepi. Mantap. Mantap, Mas Bro. Mantap ini. Nah, ya kan mantap. Wih, langsung pilek. Wih. Biar apa? Biar waktunya mepet. Oke, permainan Jumbo Game sampai sini. Jangan lupa klik subscribe, like dan share ke teman-teman. Bye.